Baik, selamat pagi. Jadi kita hari ini akan melanjutkan materi yaitu tentang pendugaan selang atau interval ya. Jadi kata interval itu merupakan sebenarnya istilah bahasa Inggris ya, intervalues gitu. Jadi intervalue ya, intervalue atau intervalues. Kita menerjemahkannya sebagai pendugaan selang atau interval tadi ya, kalau bahasa informalnya interval. Oke, jadi di sini ada beberapa materi yang akan kita bahas sebenarnya. Jadi ada beberapa materi yang mungkin sudah pernah kalian pelajari dalam mata kuliah statistika dasar misalnya, atau mata kuliah yang berhubungan dengan statistika atau yang aplikasinya. Nah, kita akan bicarakan apa itu pendugaan selang atau estimasi interval ya. Jadi selang ini sama dengan selang tadi ya. Oke. Kemudian selang kepercayaan untuk min atau nilai tengah ya, jadi ini sama dengan selang tadi ya, ini ya, selang, jadi interval itu sama dengan selang. Nah, selang kepercayaan untuk min atau nilai tengah, jadi nilai tengah populasi, kemudian beberapa mungkinnya asal ini sama dengan nilai tengah, kemudian untuk proporsi, untuk varian ya, kemudian perbedaan dua min atau dua nilai tengah, ada beberapa lain materi lain ya juga ya, berhubungan dengan pendugaan selang ini. Kemudian metode inversi uji statistik mungkin tidak ada beberapa yang tidak saya bahas, kemungkinan karena ada beberapa yang saya potong. Jadi yang jelas ini nanti metode estimasi bias, kemudian evaluasi estimator interval, dan ini poros ya. Ini mungkin kemungkinan tidak dibahas mungkin ya, karena mungkin tidak dibahas ya. Oke. Nah, setelah itu apa namanya, hari ini mungkin saya akan membahas PR mungkin ya. Saya belum periksa, tetapi ada baiknya saya bahas saja beberapa hal yang ini ya nanti, karena mungkin ya kalau di dalam mungkin ke depan kita sudah harus ini ya, sudah harus UTS gitu. Jadi saya hanya ingin memastikan kita punya pemahaman yang sama ya terhadap dalam PR yang sudah pernah, salah satu contoh kasus yang mungkin mirip seperti itu, nanti siapa tahu ya soalnya gitu ya. Oke, jadi nanti kita luangkan waktu kurang lebih pada 30 sampai 45 menit pada sesi akhir kuliah hari ini. Nah, sebelum kita membicarakan pendugaan interval atau selang ini ya, saya mengatakan pendugaan selang saja atau biar lebih Indonesia. Pada beberapa kasus saya menggunakan istilah yang lebih Indonesia, tapi kalau saya mengatakan interval itu maksudnya sama ya, jadi kadang-kadang biar ada variasi. Oke. Pada awal materi statistika matematika 2 ini kita mempelajari apa yang disebut dengan pendugaan titik ya, itu dulu pendugaan titik ya. Jadi kalau kita lihat lagi, kita review lagi, kita mempelajari pendugaan titik. Jadi pada pendugaan titik kita menganggap parameter itu memiliki satu nilai. Kalau dua parameter berarti ada dua, satu nilai masing-masing parameter. Misalnya distribusi normal misalnya, yang distribusi normal katakanlah misalnya normal. Normal gitu ya, dengan min mu, saya tulis ini mu sigma kuadrat gitu ya. Kita memperoleh mu topi dan sigma kuadrat topi ya. Nah, ini bisa diperoleh dengan cara menggunakan metode moment. Jadi yang pertama menggunakan metode moment, kemudian bisa juga menggunakan metode kemungkinan maksimum. Nah, kemungkinan lebih banyak aplikasi itu akan menggunakan metode likelihood atau kemungkinan maksimum likelihood gitu ya. Dan beberapa aplikasi lebih banyak menggunakan itu.
dan ada sedikit masalah dengan metode momen gitu ya. Metode momen artinya momen itu bisa jadi tidak unik atau tidak unik atau tidak tunggal. Contohnya adalah deskripsi Poisson misalnya, kita bisa menghitung momen dari order yang lebih tinggi, misalnya order ketiga atau order keempat misalnya gitu ya. Dan di materi itu ada beberapa momen yang saya sudah tulis gitu. Jadi menggunakan software Wolfram Matematika, jadi bisa menghitung sampai beberapa momen misalnya yang kita perlukan. Nah, itu bisa tinggal menyelesaikan masalah dalam bentuk alfa, alfa, beta, atau apapun itu parameternya. Gitu. Atau mungkin distribusi yang lain ini ya. Kemudian, kita memperoleh satu nilai. Jadi di sini, pada saat kita membicarakan ini ada satu nilai mu atau dan juga sigma. Ya. Ya, mu dan sigma. Itu di sini ya. Satu nilai mu dan mu dan sigma. Mu dan satu nilai sigma. Oke. Sigma ya bisa sigma kuadrat atau bisa sigma saja. Sigma. Oke, jadi kita mempunyai satu nilai, itu namanya pendugaan titik atau point estimation. Ya, pendekatan lain adalah ketika kita tidak hanya menginginkan satu nilai, tapi berada dalam suatu selang atau interval. Nah, kalau kita menginginkan parameter yang kita estimasi tadi dalam suatu selang, ya. Karena kita misalnya tidak harus yakin pada hanya satu nilai, ya, maka kita bisa melakukan atau dalam hal ini menghitung estimasi parameter ya dalam bentuk selang atau interval. Nah, di sini pada dasarnya idenya itu awalnya adalah menggunakan mempertimbangkan bahwa suatu peluang bahwa suatu selang akan mengandung nilai parameter yang sesungguhnya. Nah, dalam pendugaan selang ini nanti kita membicarakan dua metode seperti halnya pada pendugaan titik. Metode yang pertama adalah metode pendugaan selang secara klasik dan metode berikutnya adalah metode pendugaan selang menggunakan metode Bayes, ya. Oke, itu yang akan kita bisakan selama yang menjadi dua inti pokok itu. Jadi di sini ini kebanyakan nanti akan berhubungan dengan jadi dipisahkan di sini. Ini yang secara ini secara klasik, katakanlah begitu, klasik. Klasik ini yang biasnya di sini, ya. Dan kita akan bicarakan dua ini. Oke, bias. Sebelum kita bicarakan seperti apa penugaan selang, ya. Jadi nanti kita juga bicara bagaimana keakuratan itu. Jadi mengukur ini ya, metode evaluasi. Terus penduga interval atau penduga selang ini. Bagaimana kita mengevaluasi ini? Ya. Jadi ini bagaimana? Karena evaluasinya gitu ya. Evaluasi. Evaluasi selang ini. Penduga untuk penduga selang ini. Oke. Nah, sebelum saya lanjutkan, jadi ini
ada contoh untuk mengilustrasikan. Jadi ini adalah 40 amatan dari tahan hidup dari suatu sampel bahan elektronik yang telah diurut dari kecil ke besar ya. Jadi ini berupa tahan hidup tuh artinya lama lama waktu dari suatu individu ya makhluk yang kita teliti ya makhluk hidup yang kita teliti entah itu bisa hewan. Sorry, tahan hidup suatu live testing saya sorry tahan hidup dari suatu bahan elektronik bukan maaf saya salah baca ya bahan elektronik jadi dalam hubungannya dengan reliabilitas bukan ke makhluk hidup. Kalau ke makhluk hidup biasanya berupa apa namanya analisis survival atau analisis reliabilitas gitu ya. Apa namanya larinya ke asuransi biasanya. Tapi di sini adalah ke mengetahui tahan hidup suatu bahan elektronik yang bisa digunakan sebagai komponen misalnya dalam apa namanya komponen barang yang lain ya gitu. Nah, di sini tahan hidupnya dari 0,15, 2,37, 2,90 sampai dengan ini 409,97 ya. 97. Oke. Data itu diasumsikan misalnya berasal dari satu sampel acak yang ukurannya 40 tadi ya, yang ukuran 40 berasal dari distribusi eksponensial itu XI menyebar eksponensial dengan parameter theta. Nah, theta di sini adalah rata-rata tahan hidup. Ya. Ya, berdasarkan materi pada hasil sebelumnya, jadi materi pada statistik cukup, kita tahu bahwa X bar itu adalah UMV UE ya, atau UMV itu ya dari theta. Oke. Untuk data di atas kita peroleh misalnya kita hitung rata-rata, jadi X bar-nya adalah 93, bulan. Jadi ini adalah lama tahan hidup suatu bahan dalam satuan bulan. Saya lupa memberikan yang tadi ini dalam satuan bulan. Ini satuan dalam bulan ya. Nah, meskipun kita tahu bahwa pendugaan ini berdasarkan penduga dengan sifat-sifat optimal, karena tadi X bar adalah ini, UMVUE, jadi optimal dan pengertian memiliki varian terkecil dan tak bias, kan gitu ya. Penduga titik sendiri tidak akan memberikan informasi tentang seberapa akurat apa yang kita duga itu, ya, pendugaannya. Jadi, perlu digarisbawahi di sini bahwa meskipun kita tahu bahwa pendugaan ini berdasarkan pendugaan dengan sifat-sifat optimal, tetapi pendugaan titiknya itu sendiri atau tidak memberikan informasi tentang keakuratan. Nah, kita bisa mencari sebagai salah satu solusi untuk masalah tadi, mencari selang dengan titik-titik ujung atau endpoints yang merupakan tubuh acak yang memasukkan nilai-nilai parameter sukunya theta di dalam di antara peluang misalnya mendekati satu. Jadi kalau kita ingin melihat bahwa kita menginginkan theta berada pada suatu peluang yang mendekati satu, maka kita yakin bahwa misalnya ya 95% dari sekian banyak selang yang akan kita amati ya, kita bisa ulang gitu ya, akan berisi berisi theta gitu ya kalau kita coba ya. Jadi dalam interpretasi klasik itu kita melakukan suatu percobaan yang bisa kita ulang-ulang. Oke. Nah, dari mana kita atau bagaimana kita tahu nilai-nilai ini nanti dalam kalau kita jadikan selang ya atau apa namanya jadikan interval. Nah, kita menggunakan sifat-sifat yang ada pada teori pengambilan sampel pada materi akhir dari statistika matematika 1 ya. Nah, di sini kita tahu bahwa 2 n x bar itu menyebar q kuadrat dengan derajat bebas 2 n ya. Derajat bebas 2 n. Sebagai contoh misalnya untuk n sama dengan 40 ya dan v sama dengan 80 kita akan memperoleh
chi kuadrat ya, dengan derajat bebas 80 ya. Untuk kuantil bawah 0,025 itu nilainya 57,15 dan kuantil atas 0,975. Untuk V sama dengan 20, jadi 2 kali N ya, 80 itu 106,63 ya. Dengan demikian kita peroleh peluang, kalau kita tulis ini dulu, nanti saya jelaskan kenapa ini tidak, lalu nanti akan berarti peluang bahwa jadi sementara kita tulis dulu peluang dari 57,15 lebih kecil dari 80, jadi N 2 kali N ya 40. X bar per theta itu lebih kecil dari 106,63 sama dengan ini 0,975 dikurangi 0,025, jadi sama dengan 0,95. Jadi kalau kita kalikan 100 jadi 95%, gitu ya, 95% berisi nilai ini, gitu, nilai theta yang kita estimasi. Ya, artinya apa? Kalau kita mengulang ya sebanyak dari kita lakukan sebanyak katakanlah 100 kali, maka 95 akan berisi selang apa theta akan berada pada nilai ini 57, ini gitu. 57,15 sampai 106,63. Ya. Kalau kita atur lagi ya x bar dan seterusnya kita atur lagi, maka ini akan diubah jadi ini 8. Jadi theta jadi 80 x bar per theta akan berada antara ini ya, 57,15 dan 106,63. Jadi ini di kalau kita balik itu akan menjadi 80 x bar per 106,63 dibagi lebih kecil dari theta, lebih kecil dari 80 x bar dibagi 57,15 ya, sama dengan 0,95. Oke. Okay. Nah, jadi ini kita memanfaatkan apa yang kita ketahui sebagai sifat-sifat dari teori pengambilan sampel kalau x bar menyebar eksponensial, gitu, ya. Nah, materi-materi ini bisa kita lihat lagi, ya, pada modul start mark 1, silakan dicek lagi nanti ya kalau kurang jelas. Oke, dan untuk menghitung nilai ini bisa menggunakan tabel, tapi tabel sangat terbatas sifatnya sekarang. Dan kita lebih sering menggunakan software, ya, terutama misalnya R untuk keperluan ini, ya. Dan saya sudah mengenalkan itu beberapa bagian kecil dari R. Kita bisa menggunakan ini untuk menghitung kuantil yang saya maksud tadi. Oke. Okay. Secara umum suatu selang dengan titik ujung yang acak atau disebut selang acak atau random interval. Kemudian selang tadi ya. Selang 80 x bar per 100 apa namanya? Per 106,63 koma karena kita pisahkan oleh tanda koma, jadi kita menggunakan itu koma di sini ya. 80 x bar per 57,15 adalah selang acak yang mengandung nilai theta sesungguhnya dengan panjang 0,95. Jika x bar diganti dengan dugaannya, jadi ya rata-rata x bar dari data, misalnya tadi kita peroleh 93,1, maka selang hasilnya ada 69,9 sampai 130,3. Selang ini disebut dengan selang kepercayaan atau confidence interval 95% untuk theta. Ya. Nah, di sini suatu catatan penting, mengingat selang tadi memiliki ujung-ujung yang diketahui, tidaklah tepat untuk kita mengatakan bahwa selang tersebut mengandung nilai sesungguhnya dengan peluang ya. Peluang 0,95. Parameter theta itu sendiri meskipun tidak diketahui sebenarnya adalah konstan, dan selang ini berisi atau tidak berisi nilai theta kan gitu sebenarnya. Jadi dari selang tadi isi theta atau tidak itu saja. Tetapi fakta bahwa selang berisi selang tadi berasosiasi dengan peluang
0,95 ini sebenarnya mengatakan bahwa kita percaya bahwa 95% itu ya buat ETA akan berada ini, tapi ini sebenarnya tidak atau bukan peluang ya, gitu. Interpretasinya bukan peluang, tapi apa namanya? Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita ulang terus, maka 95% dari kita melakukan percobaan yang kita ulang nanti akan berisi nilai theta di sini. Thetanya, apa namanya? Thetanya ada di sini. Jadi ada mengandung theta, jadi 95 dari 100 itu akan ada thetanya di sini. Dan 5 lainnya mungkin tidak akan berisi theta, gitu ya. Ya, suatu contoh berikutnya, suatu penelitian dilakukan untuk melihat panjang udang. Panjang udang, jadi distribusi udang tersebut memiliki atau menyebar normal dengan nilai tengah mu sama dengan 27 cm dan simpangan baku sigma sama dengan 10 cm. 100 udang berukuran 40 diambil dari populasi udang. Ya. Kita hitung selang kepercayaan 95% yaitu x bar plus sigma per akar n sama dengan x bar plus untuk yang 95% itu nilainya 1,96 kali sigma yang 10 per akar n ya akar dari 10. Dari mana dapat ini? Jadi ini adalah apa namanya teori dari pengambilan sampel untuk distribusi normal ya. Jadi kalau kita lihat lagi x bar sorry x bar minus mu per ini ya jadi ini x bar minus mu base mu per sigma per n setengah akar n ya n 0,5 ini berdistribusi normal itu ya normal dengan distribusi normal. Nah, distribusi pengambilan sampel kan itu dari situ nanti muncul ini ya selang kepercayaan nanti bisa dicek lagi nanti kita bahas lagi ya yang mirip seperti ini. Nah di sini dikatakan kita menghitung selang 95% jadi x bar sekian beberapa interval tidak bisa menangkap nilai tengah populasi dan misalnya ini adalah 100 plot ya 100 plot plot dari 100 estimasi interval atau selang untuk panjang udang. Jadi suatu percobaan dilakukan ya. Jadi ada 100 ya. Kurang lebih 5 di antara interval ini tidak akan berisi mu, tidak akan berisi mu. Ya. Jadi secara teori 5 akan berada di luar dari itu ya. Jadi kita melihat ini, kita menghitung selang kepercayaan untuk mu ya. Nah, di sini kita lihat misalnya ini. Ya, jadi ini adalah batasnya yang biru ini. Batas mu. Ini mu sama dengan 27. Mu sama dengan 27 tadi ya. Oke, ini 27. Ini yang mu 27 ya di sini. Garis biru ini. Oke. Jadi ini sama dengan 27.
Saya tulis ini aja, mu sama dengan 27. Ada yang di bawah tadi, kurang lebih 5. Atau mungkin juga ada yang di atas. Kita lihat ini ya, di bawah garis biru ini. Ini ya. Ya, ada beberapa ya, kurang lebih 5 barangkali yang tidak akan berisi mu. Jadi melewati garis ini ada juga yang di atas barangkali ini, seperti ini di atas ya. Ada lagi yang lain, saya tidak cek semua ya, tapi ada 5 kurang lebih seperti itu. Ya, jadi datanya seperti ini bentuknya. Min atau nilai tengahnya bawah, kemudian atas ya. Jadi diperoleh, jadi ngambil ngambil sampel pertama misalnya ya. Jadi begini, jadi udang itu diambil, jadi dalam suatu penelitian diambil sebanyak 100 kali. Jadi N yang diambil sebanyak 40 udang ya, dihitung rata-ratanya, X bar-nya dihitung, kemudian simpangan bakunya dihitung. Kemudian peralah nilai selang masing-masing itu sampel pertama ini ya, sampai dengan sampel yang ke-100 ya, seperti ini. Beberapa tidak di apa tidak memuat selang ini, tidak memuat nilai mu ya. Jadi misalnya ini selang ke-50, untuk data yang ke-50 harusnya di sini kan memuat mu, jadi minnya kan harusnya paling tidak dekat dengan apa namanya, atau memuat mu tadi ya, kalau tidak salah tadi mana tadi ya, di situ. Jadi ada yang jauh, ada yang dekat gitu ya, ada yang di luar ini jauh di bawah, ada yang masih dekat gitu. Jadi tidak akan semuanya pas, ada yang lebih 27 lebih, ada yang ini ya. Kemudian nah, itu ilustrasinya. Jadi ada kurang lebih 5 yang tidak akan memuat. Jadi hanya 95% yang memuat itu gitu. Itu ilustrasi dari selang kepercayaan. Jadi saya ulangi lagi, ini ada suatu eksperimen menghitung panjang udang, dan tentu saja ini tidak tidak harus udang ya, apa aja boleh sebenarnya. Tapi diambil sampel sebanyak 40, kemudian dengan masing-masing dihitung nanti X bar-nya berapa, ada dibagi ini plus minus sigma per akar N, semuanya 10. Maka kita mempunyai untuk sampel pertama 40, sampel pertama 40, sampel kedua 40, sampel ketiga dan seterusnya sampai 40 sampel yang ke-100. Oke. Ini kemudian kita hitung ini, dan kalau kita plot seperti ini, ada yang di atas, ada yang di bawah, dan secara ini beberapa tidak akan memuat gitu, dan di sini hitungannya 5 tadi ya, kurang lebih 5. Nah, bagaimana kita menghitung selang kepercayaan ini ya? Kalau tadi saya memberikan contoh dengan mengetahui apa yang sudah kita pelajari pada statement 1, terutama bagian akhir ya, tentang distribusi pengambilan sampel, maka di sini kita bisa memanfaatkan itu juga nanti ya, dan kita mempelajari sifat-sifat keluarga eksponensial ya. Nanti kita mempelajari apa yang disebut dengan kuantitas poros atau pivotal quantity. Nah, sekarang kita membicarakan apa itu selang kepercayaan atau confidence interval. Oke. Misalkan X1 sampai dengan Xn memiliki fungsi densitas peluang bersama Fx1 sampai dengan Xn dan parameter theta. Theta ini bisa berupa vektor. Oke. Nah, jadi theta, anggota theta besar. Theta besar adalah suatu selang. Nah, misalkan L dan U adalah statistik. Oke, kalian sudah tahu itu apa statistik. Ya. Kemudian, katakanlah statistik L, kita tulis sebagai L, X1, X2, sampai Xn. Dan di sini L-nya adalah suatu fungsi, kan gitu. L, suatu fungsi.
Demikian pula U, kita bisa tulis sebagai U besar sama dengan U kecil, X1 sama X2 sampai dengan Xn. Jika suatu percobaan menghasilkan data X1 sampai dengan Xn, maka kita memiliki nilai amatan L, X1 sampai dengan Xn, ya L kecil dan U, X1, X2 sampai dengan Xn. Jadi ini ibaratnya menjadi suatu variabel atau pembacanya. Ini yang menjadi realisasi datanya, ya. Oke. Definisi, jadi ini adalah definisi dari selang kepercayaan. Oke. Jadi definisi selang kepercayaan. Si selang kepercayaan. Suatu selang L, P, U, X1 sampai Xn disebut selang kepercayaan 100% untuk theta jika peluang dari L, X1 sampai dengan Xn theta lebih kecil dari U, X1 sampai dengan Xn itu sama dengan gamma. Dengan gamma berada antara 0 dan 1, itu bilangan antara 0 sampai 1. Nilai-nilai amatan L, X1 sampai dengan Xn, dan U, X1 sampai dengan Xn disebut sebagai batas kepercayaan bawah atau lower confidence limit dan batas kepercayaan atas atau upper confidence limit untuk yang U ya. Yang L untuk lower dan U untuk atas, untuk atasnya. Oke. Okay. Nah, di sini kita harus membedakan antara L dan U sebagai selang acak dan U serta L besar dan U besar dan L kecil dan U kecil gitu ya. Kita harus bedakan itu, kemudian selang L, U, U besar, L besar, U besar disebut pula penduga selang atau interval estimator, dan L kecil, U kecil disebut dengan estimasinya. Estimasi selang atau dugaannya, gitu ya, karena kita mengambil sampel gitu ya. Jadi L besar, U besar itu biasanya konteksnya sudah populasi. Jadi saya ingin mengingatkan kembali bahwa dalam metode inferensi klasik, kita selalu berbicara populasi dalam konteks, konteks teoritis dan sampel sebagai realisasi dari apa yang ada pada populasi gitu. Kita menggunakan sampel untuk melakukan inferensi atau mengambil kesimpulan pada populasi itu yang selama ini kita selalu lakukan. Oke. Okay. Nah, di sini L dan U disebut penduga selang atau interval estimator dan L U kecil disebut sebagai dugaan selang atau interval estimate. Oke, okay. Penduga selang dan L serta U kecil yang ini disebut dengan interval selang ya, selang dugaan atau dugaan selang di sini ya. Nah, di sini kita mengenal batas kepercayaan satu sisi dan atas dan sisi bawah. Jika P, L, X1 sampai Xn lebih kecil delta, kita sebut sebagai gamma, maka L, X1, Xn disebut sebagai batas kepercayaan 100% sisi satu sisi bawah atau one-sided lower 100% confidence limit untuk theta. Demikian pula untuk yang atas, jadi kalau thetanya lebih kecil dari U, X1 sampai dengan Xn, theta 1 sampai dengan Xn sama dengan gamma, maka U disebut sebagai batas kepercayaan atau 100% satu sisi atas atau one-sided upper 100% confidence limit untuk theta. Ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan konsep statistik cukup dan selang kepercayaan. Ya, batas-batas selang kepercayaan untuk menghitung batas-batas kepercayaan ini. Jadi, kita sudah pelajari statistik cukup, kemudian metode kemungkinan maksimum itu kita bisa gunakan untuk menghitung ini. Oke. Okay.
Nah, contoh misalkan suatu sampel acak berukuran n dari suatu distribusi eksponensial, jadi xi menyebar eksponensial dengan parameter theta, i-nya dari 1 sampai dengan n. Ya. Kita ingin mendapatkan batas kepercayaan 100 kali gamma persen. Satu sisi bawah untuk theta. Ya, bagaimana kita caranya? Jadi kita mau tahu bahwa x bar itu cukup untuk theta, dan kita juga tahu bahwa 2n x bar per theta itu sama dengan menyebar q kuadrat dengan derajat bebas 2n. Ya. Derajat bebas 2n, kemudian persentil ke gamma, ya, persentil ke gamma diberikan oleh ini q kuadrat, jadi persentil ke berapa tadi, misalnya contoh sebelumnya 0,025 dan satu lagi 0,975 0,975 tadi yang ini ya, ini persentil yang di atasnya tadi 0,975 dan satunya lagi 0,025. Jadi kalau kita jumlahkan ini kan satu, tapi antara ini dan ini yang 0,025 dan 0,975 ini memuat 95 per 0,9, jarak antara ini dan ini adalah 0,95 gitu kan. Ya, seperti itu. Jadi kita bisa menghitung karena 2n x bar per theta menyebar q kuadrat dengan derajat bebas 2n. Kita bisa hitung gamma sebagai peluang dari 2n x bar per theta lebih kecil dari untuk yang bawah tadi ya, q kuadrat dengan derajat bebas 2n. Jadi persentil dari gamma, ya persentil gamma ke q kuadrat dari derajat bebas 2n. Kalau kita atur lagi, karena kita perlu menyatakan ini dalam theta, sehingga peluang dari 2nx bar per apa namanya q per q kuadrat derajat bebas 2n tadi ya per per gamma tadi ya sama dengan lebih kecil dari theta. Jadi ini kita atur lagi, ini di bawah, bawah ini di bawah ke atas. Jika x bar jika x bar teramati, maka batas kepercayaan 100 kali gamma persen untuk satu sisi bawah kita bisa tuliskan sebagai ini. L sama dengan 2n x bar per 2 q kuadrat dengan derajat bebas 2n kuantil ke gamma dari q kuadrat dengan derajat bebas 2n. Ya, ini bisa dilihat dari tabel atau menggunakan software misalnya. Dalam hal ini kita bisa menggunakan R. Bagaimana dengan selang atau batas kepercayaan atas? Jadi 100 kali gamma persen satu sisi atas untuk theta bisa kita peroleh dari ini. Jadi peluang dari 2n x bar per theta lebih kecil dari q kuadrat persentil q kuadrat dengan derajat bebas 2n. Jadi ini sama seperti tadi. Cuma di sini bedanya ini harusnya 1 minus gamma ya. 1, ya per theta dibagi 2n x bar per 1 minus ini saya mungkin salah ketik. Sepertinya 1 minus gamma ini harusnya.
Ya, ini harusnya 1 minus gamma. 1 minus gamma ya, itu atas gamma. Oke. Ini juga sama harusnya. Oke, 1 minus gamma. Kemudian, apabila kita ingin silang kepercayaan 100% dari untuk theta, dari untuk dua sisi, jadi yang ini sekarang kita menghitung sisi atas, 1 minus gamma. Kemudian kalau kita ingin silang kepercayaan 100% untuk theta, ya untuk theta, untuk theta sedemikian hingga alfa 1 plus alfa 2 sama dengan alfa. Jadi di sini kalau kita ingin 100%, jadi kalau kita lihat Q kuadrat itu kurang lebih berbentuk seperti ini ya. Gambarnya oke, katakanlah seperti itu, tidak simetris ya yang jelas. Jadi kalau tidak salah begini salah satunya. Jadi kalau kita ingin membagi ini, jadi intinya kita ingin melihat suatu daerah yang bisa di, memuat, katakanlah ini nanti 95 gitu ya. 95% barangkali ya di sini, 95%. Oke, di sini barangkali 95%. 95%. 95% berarti 95%. Maka di sini kita mengharapkan 2,5% di sini. Dan 2,5% di sini kan gitu ya, 2,5%. Saya menggunakan yang 25% di bawah dan di atas. Jadi yang di satu alfa 1 plus alfa 2 ini harus sama dengan 1 ya. 1 minus gamma tadi ya. Sama dengan alfa. Jadi alfa 1 plus alfa 2 sama dengan alfa, ini sama dengan 1 minus gamma. Jadi kalau sini alfa 1 jadi totalnya kan harus 1 ya. Jadi 2,5 tambah tambah 95% tambah 2 2,5 ya kan gitu. Jadi harus 1. Sehingga peluang dari Q kuadrat dengan kuantil alfa 1. Jadi Q kuadrat kuantil ke alfa 1 dari Q kuadrat dengan bebas 2N lebih kecil dari 2N X bar per theta, itu akan lebih kecil dari ini ya, 2 kuantil ke 1 minus alfa 2 dari Q kuadrat dengan derajat bebas 2N itu sama dengan 1 minus alfa 1 minus alfa 2 ya kan. Dan ini satu karena tadi kita buat sama dengan gamma, jadi ini akan sama dengan 1 minus alfa 1 minus alfa 2 itu akan sama dengan gamma gitu ya, 95% untuk yang tadi. Sehingga di sini kalau kita tukar lagi ini menjadi 2N. Jadi kalau kita lihat kembali yang tadi, ini untuk yang bawah tadi ya, ini yang untuk yang atas kan gitu ya, yang atas. Jadi kalau kita lihat tadi, kita menyati yang sebelumnya tadi ini seperti ini. Jadi ini untuk yang di bawah, nanti kalau kita tukar lagi, kita balik sekarang di sini apa namanya theta per 2nx bar, nanti 2nx barnya masuk sini, ini 2nx barnya masuk sini, sehingga menjadi ini jadi pertidaksamaan ini ya, 2nx bar per ya q kuadrat dengan kuantil ke 1 minus alfa q kuadrat dengan aja plus 2. Oke. Okay.
Nah, apabila alfa 1 alfa 2 itu sama, maka disebut dengan pilihan berekor sama atau equal tail. Ya, ekornya sama, berekor sama atau dua sisi gitu ya, berekor sama atau equal tail. Maka ini akibatnya alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan alfa per 2. Nah, silang kepercayaan yang bersesuaian dengan apa yang kita sebut tadi ini, ekor sama itu adalah begini, 2 nx bar per x q kuadrat kuantil ke 1 minus alfa per 2 q kuadrat dengan ajak bebas 2n dan atasnya adalah 2 per nx bar dibagi kuantil ke alfa per 2 dari distribusi kuadrat dengan ajak bebas 2n. Jadi intinya begini, nanti bisa jadi kita keliru ya dalam menghitung ini kadang-kadang karena salah melihat. Jadi yang jelas lower dan upper begini, bawah bawah dan atas sesuai dengan namanya. Yang lower itu akan selalu harus lebih kecil daripada yang upper, ya. Yang atas gitu ya, yang selang kepercayaan yang atas. Jadi kalau kita memperoleh atasnya lebih lebih kecil dari yang bawah, berarti kita pasti salah hitung atau salah salah menghitung menggunakan tabel misalnya, gitu ya. Oke. Nah, kalau tadi kita menghitung selang atau interval menggunakan apa yang sudah kita pelajari dalam teorema atau teori-teori dalam pengambilan sampel pada bab terakhir dari materi statistika matematika 1. Ya, kita berdasarkan apa yang kita peroleh tadi, kita memerlukan satu metode sebenarnya mencari jarak optimal, kan gitu ya, jarak optimal. Dalam hal ini jaraknya yang optimal ini adalah jarak yang paling kecil, ya, jarak yang minimal. Jadi yang optimum, jadi kita ingin suatu parameter yang kita nilai tentu saja dengan memiliki jarak yang minimal gitu. Jadi kalau kita hitung, jadi selangnya tidak terlalu lebar. Jadi misalnya misalnya antara ini 0,5, katakanlah satu contoh, misalnya mu-nya terletak antara ini gitu ya. Oke, dibandingkan dengan ini misalnya 0,5. Andai sorry 0,2 misalnya new dari 0,9 gitu ya. Jadi kita ingin dibandingkan kedua ini kita tentu memilih yang dengan jarak yang paling optimal atau yang dalam hal ini jarak yang minimal. Jadi kita mengharapkan jarak yang akan kita cari itu memenuhi panjang harapan minimum atau minimum expected length pada kasus yang kita cari ini. Pemilihan ekor yang sama untuk alfa 1 dan alfa 2 memberikan panjang harapan yang minimum. Namun, Bain mengatakan, jadi dari buku yang saya kutip itu, untuk yang lain itu tidak dimungkinkan. Ya, jadi kalau alfanya pemilihan ekor yang sama, untuk alfa 1 dan alfa 2, itu akan memberikan panjang harapan yang minimum. Tetapi untuk yang lain itu tidak dimungkinkan. Contoh misalnya seperti ini, contoh yang berikutnya, suatu sampel acak berasal dari distribusi normal, yaitu XI menyebar normal dengan nilai tengah mu dan varian sigma kuadrat. Kita asumsikan sigma kuadrat diketahui. Ya, kita asumsikan sigma kuadrat diketahui. Dan dalam hal ini X bar adalah statistik cukup untuk mu. Dan diketahui pula bahwa Z akar N kali itu, X bar minus mu per sigma, tadi sudah saya sebut pada bagian sebelumnya, menyebar normal. Normal 0,1. Atau cara lain mengatakan ini adalah x bar minus mu per sigma per akar n, per akar n, ya, seperti akar n-nya tulis di bawah, itu ada, menyebar normal 0,1. Nah, distribusi normal itu adalah distribusi yang simetri, memiliki sifat simetri, artinya z alpha per 2 sama dengan minus z 1 minus alpha per 2. Ya. Sehingga kalau kita tulis Z alpha di bawah sebagai batas bawah dan Z alpha 1 minus alpha per 2 sebagai yang di atas, ya, ekor apa namanya yang kuantil atas, maka kita bisa tulis yang di bawah sebagai minus Z 1 minus alpha per 2.
Okay, minus A itu, kemudian nilai ini akan sama dengan ini, minus Z alpha 1 minus alpha per 2 kali sigma akar N kali X bar minus mu. Itu sama dengan ini, dan kalau kita lakukan aljabar pada pertidaksamaan ini, maka kita peroleh yang terakhir adalah X bar minus Z per 1 minus alpha per 2 kali sigma per akar N. Lebih kecil dari mu, lebih kecil dari x, x bar plus sigma. Jadi kita menggunakan sifat ini ya. Nah, materi ini ada pada bagian statistik dan pengambilan sampel pada bagian teori mass sampling atau pada bagian akhir dari limit distribusi ya. Situ ada teorema limit pusat ya. Jadi itu bisa kita gunakan. Oke, okay. Nah di sini selang kepercayaan 100%, sesuai sekali 1 minus alpha persen, atau gamma di sini tadi ya, 1 minus alpha gamma. Untuk mu diberikan oleh ini X bar minus Z 1 minus alpha per 2 kali sigma per N. Kemudian yang atas-atasnya, atas-atasnya adalah sigma X bar per plus Z 1 minus alpha per 2. Jadi ini batas bawah, ini batas atas ya. Gitu. Misalnya untuk 95%, 1 minus alpha per 2 sama dengan 0,975 untuk, dan batas atas serta batas bawah adalah ini. X bar sama dengan plus minus 1,96 kali sigma per akar N. Nah, kalau sigma tidak diketahui, ya, selang ini tidak dapat diterima karena batas kepercayaan akan tergantung pada parameter yang tidak diketahui. Oke. Jadi, nah, sebagai apa namanya? Contoh bisa di ini yang jelas ini sudah sering digunakan dalam satgas. Okay. Baik. Sebelum saya lanjutkan dengan kuantitas poros atau pipetologi, apakah ada pertanyaan? Saya yakin ada pertanyaan mungkin. Kalau ada pertanyaan, ada yang ingin ditanyakan silakan. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau tidak? Dari saya belum ada, Kak. Okay. Belum ada. Baik. Oke, okay, kalau belum ada, nanti kita lihat dulu. Ya. Mungkin kita ini dulu sebelum saya. Oke, okay, saya lanjutkan saja dulu. Nanti kita lihat dengan kita tes apa namanya, kita coba dengan latihan soal saja. Oke, okay, jadi kita membicarakan konsep penting dalam pembuatan atau apa namanya penyusunan selang kepercayaan. Jadi satu yang disebut sebagai kuantitas foros atau pivotal quantity. Ya. Misalkan X1 sama dengan Xn itu adalah fungsi densitas peluang memiliki fungsi densitas peluang bersama F X1 sama dengan Xn.
teta, dan kita ingin mendapatkan batas-batas kepercayaan. Batas kepercayaan untuk teta dengan parameter pengganggu atau nuisance parameter, unknown nuisance parameters. Jadi ada parameter lain yang kita tidak perlukan, itu yang maksudnya di sini, yang tidak diketahui. Nah, jika suatu kuantitas Q, katakanlah Q besar sama dengan Q kecil, X1 sama dengan Xn, adalah suatu pupa acak yang hanya merupakan fungsi dari X1 sampai dengan Xn dan theta, maka Q disebut kuantitas poros, ya, kuantitas poros atau pivotal quantity. Jika distribusinya tidak bergantung pada theta atau parameter yang tidak diketahui yang lainnya. Oke. Jadi, saya ulangi, suatu fungsi pupa acak, jadi Q, suatu pupa acak yang hanya merupakan fungsi X1 sampai dengan Xn dan theta, maka Q disebut kuantitas poros atau pivotal quantity jika distribusinya tidak bergantung pada theta. Jadi, contohnya apa? Misalnya, suatu distribusi Q kuadrat dengan derajat bebas tertentu, ya, tidak ada parameter thetanya di situ. Misalnya, kemudian normal, misalnya dengan nilai tertentu dan tidak tergantung pada parameter lagi yang lain, gitu ya. Misalnya tidak tergantung sigma, nah, itu disebut dengan kuantitas poros. Jika Q adalah kuantitas poros untuk parameter theta, dan jika persentil Q, katakanlah Q1 dan Q2 ada, sedemikian hingga peluang dari Q1 lebih kecil dari Q, X1, X2, sampai dengan Xn, lebih kecil dari Q2, yang dalam hal ini kita sebut sebagai gamma, maka untuk sampel amatan X1, X2, sampai dengan Xn, daerah kepercayaan 100 kali gamma persen untuk theta adalah himpunan theta anggota dari theta besar yang memenuhi Q1 lebih kecil dari Q, X1, X2, sampai dengan Xn, theta lebih kecil dari Q2. Nah, daerah kepercayaan atau confidence region kata Bain itu tidak harus suatu interval. Pada beberapa kasus yang pada beberapa kasus yang rumit, dan ada situasi yang yang pada kasus tertentu gitu ya, akan selalu menghasilkan selang kepercayaan atau confidence interval, yaitu pada saat nilai himpunan X1, X2, sampai Xn, fungsi Q itu no, monoton naik atau turun, monoton. Ya. Jadi, suatu fungsi monoton itu biasanya berbentuk seperti ini, naik terus atau turun begini. Ya. Kalau ada jadi ini monoton naik, ini monoton turun. Ya. Ada yang monoton tegas jika pada suatu titik tidak ada selalu X1 lebih kecil dari X2, untuk X1 lebih kecil dari X2, demikian pula untuk turun tegas jika FX1 lebih besar dari FX2, untuk setiap X1 lebih besar dari X2, gitu ya. Seperti ini misalnya naik tegas, tapi pada satu kasus ini ada begini, ada landai. Misalnya seperti ini. Nah, di sini pada titik ini sama. Demikian pula ini ilustrasinya, ini sama. Jadi di sini ada bagian yang sama. Ini misalnya seperti ini. Maka ini hanya disebut sebagai monoton saja, naik dan monoton turun. Ya, ini naik tegas. Jadi monoton
Naik tegas. Ini monoton turun tegas. Monoton turun tegas. Strik ya, strik pilih. Ya, ini monoton naik. Ini monoton turun. Jadi kemudian misalkan contoh confidence bias adalah pupaca Q sama dengan 2N X bar per theta berdistribusi Q kuadrat. Nah, di sini Q kuadrat dengan derajat bebas 2N. Di sini tidak ada theta di sini ya. Jadi bebas dari theta. Jadi ini contoh confidence bias. Jadi Q fungsi dari X, ada X-nya di sini, dalam hal ini adalah X bar, dengan ada parameter theta, tetapi distribusinya itu tidak berisi theta di sini dua Q kuadrat dengan derajat bebas 2N ya. Jadi ini adalah suatu yang memenuhi salah satu kriteria dari kuantitas poros. Oke. Nah, kemudian ada teorema yang akan membantu kita untuk menentukan kuantitas poros ini, seperti yang saya akan berikan contoh seperti ini. Jadi teorema ini akan penting sekali sifatnya. X1, X2, Xn itu adalah satu sampel acak dari suatu distribusi ya, dengan fungsi densitas peluang f x, theta untuk theta anggota skala besar, dan kita asumsikan bahwa sebuah penduga kemungkinan maksimum untuk theta itu ada, theta topi ya. Jadi ada, jadi asumsikan bahwa MLA-nya itu ada. Jika theta suatu parameter lokasi, maka Q sama dengan X, X Q sama dengan theta topi dikurangi theta adalah suatu kuantitas poros. Jika theta adalah suatu parameter skala, maka theta topi per theta itu adalah suatu kuantitas poros. Oke, dari suatu densitas peluang, biasanya akan begini ya. Saya ambilkan contoh, misalnya normal Fx mu sigma. Ya, mu sigma. Mungkin saya singkat saja biar biar tidak terlalu banyak. M dan S aja ya. Mu sigma kan sama dengan saya tulis di bawah seper. Jadi 2pi kali sigma s s kuadrat gitu ya. Saya jadi seperti akar angkat setengah ya kali exp minus x x minus m singkatan dari mu per m kuadrat per 2 s kuadrat. S itu pembedakan dari sigma ya, untuk menyingkat saja. Nah, di sini yang menjadi parameter lokasi adalah ini ya, x minus mu. Oke, kemudian skalanya adalah s yang per ini ya. Jadi di sini mu topi dikurangi mu itu adalah suatu kuantitas poros. Kemudian sigma topi per sigma di sini adalah suatu kuantitas poros gitu ya, dalam dalam kasus ini. Itu contohnya ya. Jadi asalkan suatu distribusi memiliki parameter lokasi dan kuantitas poros, maka ini akan menjadi apa namanya, memiliki parameter lokasi dan skala, maka akan menjadi parameter kuantitas poros. Jadi saya ulangi lagi di sini, satu parameter theta itu dikatakan parameter lokasi atau location parameter jika fungsi densitas peluangnya itu berbentuk seperti ini, fx theta sama dengan f, katakanlah suatu fungsi lagi yang lain, namakan saja f0, x minus theta. Contohnya adalah ini tadi ya, jadi saya memberikan contoh yang distribusi eksponensial. Kemudian
fx koma eta sama dengan setengah kali e pangkat minus x bar, x minus eta, jadi harga mutlak dari, jadi e pangkat minus nilai mutlak dari x, x dikurangi eta, dengan x-nya jalan dari s tau dengan sampai s tau dengan. Jadi eta di sini adalah parameter lokasi. Oke. Okay. Nah, untuk yang parameter skala, seperti yang saya ilustrasikan juga, jadi ini parameter lokasi. Lokasi biasanya di berhubungan dengan suatu bentuk ini ya, pengurangan x kurangnya sesuatu ya, parameter di sini e pangkat x dan seterusnya gitu biasanya ya. Yang lazimnya menggunakan e kebanyakan densitas peluang. Kemudian untuk yang skala ada pembagian ya, ada pembagiannya. Ada pembagiannya, kemudian di sini misalnya berbentuk seper teta kali f nol x per teta gitu ya. Dengan f nol x adalah fungsi densitas peluang yang bebas dari parameter yang tidak diketahui. Nah, salah satu contoh adalah distribusi eksponensial. Ya, eksponensial. Jadi fx theta sama dengan seper theta kali e pangkat minus x per theta. Jadi ini ada bentuk seper theta. Jadi ini ada bentuk skala. Ya, x per theta. Jadi fungsi dasar pulangnya bentuk seperti ini. Thetanya positif dan x-nya juga positif. Oke. Kalau dua-duanya memiliki skala dan lokasi, kita katakan parameter theta 1 dan theta 2 dikatakan parameter lokasi skala. Jika fungsi densitas pulangnya memiliki bentuk seperti ini. Per theta 2 f, fx minus theta 1 per theta 2. Ya. Contoh yang memiliki lokasi skala adalah distribusi normal tadi ya, ada skala dan eksponensial dengan dua parameter ya, tadi kalau normal ada seper sigma, tadi kan seper sigma, akar dari sigma ada seper sigma kali ini ya, ada skala lokasi. Kemudian ada dua parameter eksponensial, theta dan eta, eksponensial dengan dua parameter juga termasuk keluarga lokasi dan skala. Lokasinya disebabkan oleh eta ini, kemudian untuk yang skala oleh theta. Jadi seperti itu. Jadi ini nanti kita bisa gunakan untuk kuantitas poros ya. Jadi eta topi dikurangi eta itu akan menjadi kuantitas poros. Kemudian teta topi dikurangi teta nanti akan menjadi kuantitas poros juga. Ya, ini adalah normal mu sigma kuadrat. Apabila sigma kuadrat diketahui maka mu adalah parameter lokasi. Jika kita tahu bahwa kemungkinan maksimum untuk theta untuk mu itu adalah x bar, kita tahu bahwa itu ya memang kita sudah hitung juga. Kita juga akan memperoleh x bar dikurangi mu adalah kuantitas poros. Ya. Jadi mu topinya kan x bar ya. Jadi x bar dikurangi mu adalah kuantitas poros. Nah, di sini diasumsikan sigma kuadrat diketahui. Oke. Okay. Baik, kita lihat di sini contoh berikutnya. Suatu sampel acak berukuran n dari distribusi eksponensial, itu xi eksponensial dengan parameter theta, i-nya dari 1 sampai n. Theta adalah parameter skala, dan penduga kemungkinan maksimum untuk theta adalah x bar. Jadi menurut teorema 1 tadi, x bar per theta adalah kuantitas poros. Oke. Sampai di sini kita sudah bisa menemukan calon untuk pembuatan selang kepercayaan tadi ya.
Tetapi kita bisa modifikasi ini, ya, faktor skala sehingga menjadi kuantitas boros. Ya, maksudnya bagaimana? Jadi tambahkan saja 2N kali X bar, karena kita tahu teorinya bahwa 2N kali X bar itu akan menyebar Q kuadrat dengan derajat bebas 2N. Jadi, kita tambahkan 2N X bar sehingga 2N, ya, sehingga menjadi Q kuadrat derajat bebas N. Dengan demikian lebih baik kita menggunakan ini, ya, sebagai kuantitas boros jika dibandingkan dengan hanya menggunakan X bar per theta, karena kita tahu teori distribusinya. Jadi dengan tahu ini kita bisa menghitung kuantil ke 1 minus alfa tadi, ya, seperti itu. Oke. Di sini saya lanjutkan dengan ilustrasi bahwa jika X1, X2 sampai dengan Xn, ya, X1, X2 sampai Xn sampel acak dari distribusi dengan parameter lokasi skala. Action scale tadi, ya. Jadi, densitasnya memiliki ini bentuk seperti Fx minus theta 1, dengan per theta 2 dan per theta 2 seperti ini. Jadi ini lokasinya, ini skalanya, kan gitu, ya. Penduga kemungkinan maksimum ini ada. Jadi di sini kita harus catat bahwa penduga kemungkinan maksimumnya ada, ya. Maka, ya, theta 1 topi dikurangi theta 1 per theta 2 topi skalanya. Jadi ini untuk lokasinya, theta 1 topi, kemudian ini adalah skala, dan kemudian ini theta 2 topi per theta 2 adalah kuantitas boros untuk theta 1 dan theta 2. Nah, sekali lagi, kalau kita tahu teori tentang distribusinya, seperti yang disampaikan pada materi statma 1, jadi saya mungkin menekankan itu berkali-kali karena itu sangat penting, maka kita bisa menghitung selang kepercayaan ini, ya, theta 1 dan theta 2. Oke. Nah, misalkan satu sampel acak berukuran n berasal dari distribusi x normal, yaitu xi menyebar normal dengan min atau nilai tengah mu dan sigma kuadrat. Mu dan sigma kuadrat tidak diketahui. Jika mu topi dan sigma topi adalah penduga kemungkinan maksimum untuk sigma mu dan sigma, maka kita bisa bentuk seperti ini, mu topi dikurangi mu per sigma topi, dan sigma topi per sigma adalah kuantitas boros yang dapat kita gunakan untuk menghitung selang kepercayaan untuk masing-masing parameter dengan parameter yang lain dianggap sebagai parameter pengganggu yang tidak diketahui atau unknown nuisance parameters. Oke. Nah, misalkan kita tahu bahwa mu topi sama dengan x bar dan sigma kuadrat topi sama dengan xi sigma dari xi. Oke, ini besar. XI dikurangi X bar per kuadrat per N, dan akan lebih nyaman apabila kita nyatakan ini sebagai menggunakan penduga tak bias dari S. S kuadrat sama dengan, jadi penduga tak bias dari sigma topi adalah ini dibagi N minus 1, kan gitu, ya. N kali sigma kuadrat topi per N minus 1. Jadi kita manipulasi ini sehingga menggunakan penduga tak bias. Dan kita memanfaatkan sifat-sifat distribusi yang kita kenal bahwa x bar minus mu per s per akar n itu akan menyebar t dengan derajat bebas n minus 1. Dan di lain pihak, n minus 1 s kuadrat per sigma kuadrat akan menyebar q kuadrat dengan derajat bebas n minus 1. Oke. Jadi sifat-sifat itu, ya, sifat-sifat yang sudah kita bahas tadi itu, semuanya, ya, semuanya ada di sini, ya. Oke, ini termasuk momen-momen penting. Di sini ada pada saya ingin menegaskan ini saja. Ada di sini, ya, di bab 8. Oke, lihat di sini.
Di sini ada materisasi dan distribusi pengambilan sampel ini ya. Di sini semua. Lihat kembali materi ini. Ini semua yang kita bahas tadi, kita akan menggunakan ini, Pak. Jadi silakan kalian lihat lagi. Kalau ada yang kurang jelas, masih bisa kita bisa diskusi ya. Jadi jangan jangan takut bertanya gitu ya. Jadi ini ada di sini semua. Ini yang saya barusan bahas. Jadi X bar kurangi mu ini ya, buat S per N, T ya. Kemudian dan beberapa lainnya sudah ini. Kalau ini kurang jelas dulu, mungkin Pak Pusat Mat 1 silakan bisa kita diskusi. Karena ini akan banyak kita gunakan. Oke. Baik, saya pikir kita lihat dulu apakah jelas dengan ini. Oke, jadi kita lanjutkan dulu. Jadi dari dengan mengetahui ini dan ini dua persamaan 21 dan 22, kita bisa menghitung apa sekarang? Kita bisa menghitung selang kepercayaan untuk ini. Jadi X bar minus mu per S per N, ya, T, N minus 1, N minus 1 S kuadrat, per sigma kuadrat, kemudian ya, kemudian kita bisa hitung sebagai ini, jadi T 1 minus alpha N, N1, jadi kuantil ke 1 minus alpha, dari distribusi T dengan derajat das N minus 1 adalah persentil ke 1 minus alpha, atau di sini kita katakan persentil lah secara umum karena ini tidak mesti hanya dibagi 4, tapi bisa jadi pecah menjadi 100 bagian kan gitu ya. Jadi kalau kuantil ke 75 sama dengan persentil ke 75 sama dengan kuantil ke 3 kan gitu ya. Nah, seterusnya. Persentil ke 1 minus alpha per 2 dari distribusi T dengan derajat bebas N minus 1. Oke. Okay. Minus T minus alpha per 2 kuantil ke 1 minus alpha per 2 N minus 1, dan ini plusnya ya, T 1 minus alpha N minus 1. Ini kemudian kita atur supaya mu-nya yang kita menjadikan selang kepercayaannya mu ya, mu, jadi ini atur S kali akar N sini, ini juga bawa ke sini. Hasil akhirnya ada X bar minus T minus alpha per 2 kali N minus 1 S per akar M. Kemudian akan sama dengan itu ya, 100 kali apa namanya X bar plus 1 minus kuantil ke 1 minus alpha per 2 kali ya, hal yang sama cuma dibedakan oleh tanda plus, sehingga selang kepercayaannya adalah ini X bar minus T, jadi T minus alpha per 2 N minus 1 S kali per akar N koma X bar plus T minus alpha per 2 kali ini N minus 1 ke S per akar N. Nah, ini mirip dengan Z ya, untuk mu ya. Kalau sigma kuadrat diketahui. Bedanya apa? Di sini menggunakan distribusi Z, di sini menggunakan distribusi T. S-nya ya, berganti dengan sigma kalau pada saat menggunakan tabel Z pada sebelumnya. Nah, dengan cara yang sama kita bisa lanjutkan ini. Kita bisa lanjutkan untuk Q kuadrat alpha per 2 N minus 1 dan Q kuadrat plus 1 minus alpha ya, N minus 1 adalah persentil ke alpha per 2 dan 1 minus alpha per 2 dari distribusi Q kuadrat dengan derajat bebas N minus 1. Jadi sama seperti tadi, Q kuadrat ini 1 minus alpha untuk atas, ini untuk bawah. Ya, kemudian kalau kita atur lagi karena kita perlu sigma kuadrat, maka ini akan menjadi terbalik ya, ini di bawah, jadi di bawah, ini jadi di atas gitu. Nah, bedanya dengan T dan normal apa? Kalau T dan normal karena simetris, jadi alfanya tidak hanya cukup dibagi dua seperti ini ya, karena simetris T dan ini. Tetapi kalau Q kuadrat beda ya, beda. Jadi alfa per 2 dan atasnya adalah 1 minus alfa per 2. Oke. Okay. Jadi tidak seperti ini. Kalau tadi T-nya 1 minus alpha per 2, ini 1 minus alpha per 2. Kalau yang Z juga sama, tapi kalau Q kuadrat tidak bisa karena dia tidak simetris. Q kuadratnya. Ini, ya. Sehingga menjadi ini. Jadi, kalau kita balik, akan menjadi ini. Selang untuk sigma kuadrat.
Baik, apakah ada pertanyaan? Oke, saya tidak tahu, saya lupa apakah ini sudah saya bahas di mungkin kalian punya siapa. Oke lah, coba nomor dua ya. Ini dulu 2A dan B. Oke, kalian coba seperti apa ini kira-kira. Oke, 2A dan B ya.
Jadi di latihan itu menghitung kuantitas poros. Jadi distribusi eksponensial dengan dua parameter ya. Tunjukkan bahwa ini adalah kuantitas poros dan hitunglah distribusinya seperti apa. Oke, silakan kalian coba. Nanti setelah itu baru kita latihan soal untuk apa namanya? Saya bahas sekilas PR-nya. Jadi meskipun saya belum periksa, jadi mudah-mudahan ada ini nanti ya. Biar tidak ada kesalahan pada saat UTS minggu depan ya. Oke, silakan dicoba dulu ya.
Baik, saya bahas saja, tapi tidak saya bahas semuanya. Nanti mungkin lanjutkan di apa namanya di forum. Nanti saya mungkin hari ini biar nanti ada apa namanya kegiatan untuk saya tahu seberapa orang yang bisa menjawab dan tidak gitu, atau masalahnya di mana ya. Tadi ada yang menjawab juga, siapa nih? Farel ya. Terima kasih Farel ya. Nanti saya jawab dulu yang pertama. Jadi densitas gelombang eksponensial dengan beberapa parameter ya, theta dan eta. Ya, tetanya diketahui ya di sini. Jadi fx theta, eta, jadi support theta, densitasnya begini, e pangkat ini xp minus x minus eta per theta. Oke, okay. Theta diketahui dan di sini adalah parameter lokasi eta, ini skala. Theta. Tapi di sini karena skalanya diketahui, jadi hanya ada lokasi saja ya. Thetanya satu. Sesuai dengan soal ya. Sesuai dengan soal. Ya, sesuai dengan soal ini. Oke. Ya. Oke, kita hitung likelihood-nya. Jadi teorema tadi mengatakan bahwa jika likelihood-nya ada, kita bisa kurangkan nilai estimasi likelihood itu dengan parameter lokasi. Maka itu akan menjadi kuantitas poros. Itu ya, kuantitas poros atau total quantity tadi. Jadi likelihood-nya L eta, hanya ada satu parameter eta. Jadi ini sebenarnya tidak perlu ditulis satu ini. Ini ya, E pangkat minus XI per dikurangi eta ya kan. E pangkat ini, kemudian kalau kita hitung log likelihood-nya ini ya jadi minus sigma x ya. Kalau kita turunkan terhadap eta tidak akan mendapatkan apa-apa karena kalau kita turunkan ini 0, ini turunan eta 1. Jadi 1 apakah sama dengan 0? Jadi tidak menemukan apa-apa ya. Jadi kita lihat dari alasan atau kita dalam estimasi likelihood, jadi kalau saya tulis kembali fungsi likelihood-nya seperti ini, L eta sama dengan E pangkat minus sigma i sama dengan n x i minus eta, jadi di sini etanya lebih kecil dari x ya, syaratnya seperti ini agar densitasnya menjadi densitasnya valid. Oke, ini akan mencapai maksimum l eta ini maksimum apabila ininya minimum karena e pangkat minus, jadi sekecil-kecilnya ini akan mencapai maksimum. Kalau ini besar, dibuat sangat besar, maka ini akan menjadi sangat kecil, jadi bukan memaksimumkan likelihood kan gitu. Jadi kita hanya bisa memperkecil ini. Memperkecil ini caranya gimana? Dengan memperkecil jarak antara ini. Antara XI dikurangi eta. Nah, caranya gimana? Nah, kalau kita buat ini kecil, berarti kita ingin antara ini dan ini sangat dekat. Tetapi kalau kita lihat, di lain pihak kita lihat eta lebih kecil dari XI. Jadi sebesar-besarnya eta yang kita buat, atau bagaimana setting kita, pasti akan selalu lebih kecil daripada X ini ya. Di sini jadi lalu akan lebih kecil dari minimum x atau x minimum seperti ini ya. Kemudian MLI untuk theta jelas ini ya. Oke. Kemudian menggunakan teorema kuantitas poros karena eta di, ada, jadi eta tadi thetanya ada. Jadi kita bisa menggunakan teorema kuantitas poros, jadi ini ada ya. Jadi eta topi dikurangi eta sama dengan x bar topi, x1n atau minimum dari x dikurangi eta itu adalah kuantitas poros, itu terbukti ya. Jadi terbukti ini adalah kuantitas poros. Kemudian key satu kuantitas lain yang bukan kuantitas lain tapi key kalau kita nyatakan x minimum atau x1n ini dikurangi eta akan menyebar distribusi eksponensial. Oke, kita perlu ini. Bagaimana caranya? Ada banyak cara. Jadi nanti kalian coba ini, nanti saya posting ini di forum kalau gitu ya, dengan ya mungkin yang saya belum sempat posting yang saya katakan dulu lalu ya. Jadi nanti sebelum kalian TS gitu ya. Jadi, biar bisa ini. Saya harapkan berpartisipasi karena saya tahunya dari situ dan bisa mengetahui kekurangan atau kesalahannya di mana. Jadi, coba cuplikan ini ya. Jadi key, kemudian berdasarkan ini nanti kalian susun intervalnya. Nanti akan saya jawab tapi di forum ya, tidak hari ini. Nanti biar tidak habis waktunya untuk bahas, karena saya pikir saya akan membahas PR seperti yang saya katakan tadi. Oke, jadi ini clue-nya nanti saya upload ini lagi ya di Wase, dan sekarang Wase-nya saya sulit masuk, nggak tahu ini kenapa. Oke, sekarang udah bisa.
Oke. Okay. Nah, kemudian saya sesuai dengan apa yang saya katakan tadi, karena saya belum ini tadi ya. Ya, oke. Okay. Jadi untuk jawaban PR kurang lebih seperti ini. Saya jadi sekali lagi nanti kalau ada salah saya akan koreksi lagi untuk jawaban saya sendiri ya. Oke, untuk PR nanti saya juga akan upload ini ya segera ya. Ntar saya upload lagi ini jawaban untuk PR. Jadi sekali lagi saya belum periksa, jadi saya belum tahu seperti apa jawaban kalian, tapi seperti inilah kira-kira. Jadi yang pertama untuk PR yang ada yang mengerjakan ini ya menggunakan distribusi gamma, kemudian yang satu lagi menggunakan Weibull untuk gamma. Sudah jelas ada di contoh contoh materi di modul, jadi hanya menuliskan ini. Poinnya adalah menggunakan R sebenarnya di situ saya inginkan ya, atau software lain tidak masalah karena ada data di situ, jadi biar tidak terlalu teoritis gitu. Jadi ini salah satu sudah jelas saya akan jawab untuk yang gamma kan sudah ada. Untuk yang MLI juga sudah ada di sana, tinggal kalian mungkin tulis lagi ya, nanti poinnya bukan ini hanya yang di R justru gitu. Kemudian untuk yang Webo pastinya di sini apa namanya yang Webo akan kesulitan di sini. Jadi kalau kalian menjawab sini mungkin akan nanti saya tidak permasalahkan karena ini sulit. Ini lupa juga karena ini masih ada fungsi gamma di sini, jadi harus menggunakan metode numerik, tapi di sini cukup dituliskan aja, jadi tidak masalah yang untuk yang Weibull ya, karena mungkin saya juga baru sadar bahwa ini ada sedikit saya pikir lupa kalau di sini ada fungsi gamma. Saya ingat saya hanya kappa aja, jadi ini permakluman nanti ya, nanti kita lihat seperti apa ya. Untuk MLI-nya tinggal lihat di jadi solusinya di analisis diperlukan untuk MLI itu menggunakan lihat pada halaman 18.19 contohnya, tinggal masukkan data saja ya. Kemudian untuk yang kedua yang uniform ini di fungsi densitas peluangnya adalah ini ya, seperti theta plus 1 minus seperti theta minus 1 setengah kan gitu ya. Kita tahu bahwa ekspektasi X adalah theta nanti, jadi A plus B kalau ini kalau A uniform AB, jadi catatan saya ini jadi jika X uniform AB densitas peluang FX sama dengan ini, maka nilai tengahnya adalah X-nya adalah A plus B dibagi 2 gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan itu, AX bar akan sama dengan ekspektasi super N plus sigma XI. Nah, super N kali ekspektasi sigma XI. Jadi ini ada sebanyak N gitu kan. Jadi ada ini bisa kita keluarkan. Sebenarnya bisa kita kalau saling independen tapi hati-hati karena nanti bisa jadi tidak selalu sama gitu ya. Asumsinya lihat dulu kalau memang ini saya sarankan tulis saja gini jadi biar kita betul-betul paham. Jadi super N kali N jadi cukup ambil A1 karena mereka IID sama ya. Jadi AX per N kali theta sama dengan theta. Jadi ekspektasinya adalah theta ini.
Seperti itu. Oke. Untuk yang kedua, ini saya masih saya lupa juga ini ternyata mungkin lebih lebih dari yang sudah dari yang saya bayangkan, tapi ini ya YN kalian bisa bentuk seperti ini dulu ya YN minimum maksimum. Jadi saya skip dulu ini ya karena ada yang saya pikir mungkin apa terlalu jauh ini ya, mungkin tingkat ini nanti saya pending dulu yang ini ya. Untuk ini saya pending dulu. Ini saya tunda dulu ya karena ada beberapa pertimbangan yang tidak cocok hasilnya, jadi saya tunda dulu, bisa jadi nanti saya bonuskan atau gimana tergantung nanti ya. Untuk ini jadi bisa kalian lihat di materialisasi terus seperti ini, bisa bentuk U, U sama dengan YN minus Y1 V YN. Jadi ini adalah yang kita cari nanti, kita cari marginalnya gitu sebenarnya, tapi ada beberapa pertimbangan yang saya masih salah, saya pikir ada sesuatu yang nggak beres, jadi saya skip dulu ini, saya tidak bahas dulu ya. Oke, kemudian ya ini agak sedikit ini ya, tapi mengingatkan atau merefresh lagi apa yang sudah ini masih nomor 2, jadi saya biarkan dulu, saya skip dulu sekali lagi ya, nanti kalau sudah memang ada jawaban benar nanti saya update lagi jawabannya. Oke. Untuk yang nomor 3, X1 XN acak dari Poisson mu, parameter mu ya, kemudian ini densitasnya ya, kita cari untuk menghitung CRLB, cari dulu lennya, len dari ini kan tidak ada yang sulit harusnya di sini, jadi minus mu x len mu ya, len dari ini minus len x turunkan terhadap mu x minus x per mu dikurangi 1, atau kita bisa nyatakan sebagai x minus mu per mu kan gitu ya, x minus mu per mu, kemudian cari ekspektasinya, ekspektasi dari turunan parsial terhadap len ini di, turunan parsial terhadap len tadi, ekspektasi dari x minus mu kuad, per mu kuadrat. Ini mu-nya bisa kita keluarkan karena yang menjadi beban adalah x, jadi x minus mu kuadrat, jadi seper mu kuadrat kali mu, jadi seper mu. Jadi ini catatan saya untuk mengingat lagi x Poisson mu, x sama dengan var x sama dengan ini. Nah, CRLB untuk tau theta seorang e pangkat minus mu, turunan dari ini adalah minus dari e pangkat minus mu kan. Jadi e minus dari e pangkat minus mu kuadrat per n kali seper mu. Jadi ini adalah ekspektasi dari ini. Jadi lihat definisinya pada materi. Jadi n kali mu, jadi ini dia CRLB-nya mu kali e pangkat minus 2 mu per n. Kemudian diketahui sampel ini dari Poisson ini x fx ini kemudian likelihood estimasinya saya rasa cukup jelas akan kita peroleh mu mu bar mu topi sama dengan ini. Jadi ini mu topi X bar ya cukup jelas, jadi saya tidak bahas lagi di situ. Apakah ini penduga tak bias pertanyaan gitu. Jadi kita cari dulu penduga untuk theta topi. Theta topi adalah theta di misalnya e pangkat minus mu. Jadi menggunakan prinsip invarian, jadi tinggal masukkan saja estimasi mu topi ya. Jadi theta topi sama dengan ekspektasi minus mu mu topi. Mu topi. Jadi ekspektasi dari minus mu topi, masukkan mu topinya tadi x bar yang kita peroleh di atas ya. Oke, yang di sini tadi. Oke. Kemudian jika ini beberapa catatan mungkin tidak kalian perlukan ya, hanya pengetahuan ini saja. Jadi abaikan dulu itu untuk mengingat aja. Jadi ini kita tahu bahwa kita akan menggunakan MGF di sini untuk menghitung ekspektasi dari eta. Tapi kenapa? Jadi alasannya begini, karena kita tahu MGF, jadi MGF itu kan ekspektasi dari e pangkat tx kan, gitu. Jadi e pangkat tx kita gunakan itu, dan MGF Poisson kita tahu adalah e pangkat mu kali e pangkat t minus 1. Jadi e theta topi sama dengan ekspektasi dari e pangkat minus x bar, karena ada sebanyak n dibagi n, jadi seperti ini ya. Nah, di sini pentingnya jangan dicoret ya, seper n kali ini, jadi langsung n-nya meskipun saling bebas tapi hati-hati di sini. Ekspektasi dari e pangkat minus seper n x1 minus seper n x2 dan seterusnya sampai minus seper n xn. Jadi penjabaran dari ini pangkat sebanyak n dibagi n gitu ya. Nah, karena x1, x2 dan seterusnya saling bebas seperti ini. E pangkat minus seper x1 kali ini e pangkat minus seper n kali x2 dan seterusnya sampai e pangkat minus seper n xn. Jadi momen pertama MGF pada saat sama dengan mengatakan ini MGF pada saat T-nya nilainya minus per n kan, gitu. Ini juga sama, triknya begitu. Oke, setelah itu
Ini akan menjadi apa? Ini akan menjadi ya, nah ini akan menjadi ini. Kalikan ada sebanyak n. Jadi e kali mu ada sebanyak n kali e pangkat minus 4 n minus 1. Jadi tidak sama dengan e pangkat sorry ini minus mu ya. Kita samakan ini. E pangkat minus mu tidak sama dengan theta. Jadi e theta topi tidak sama dengan e theta. Ini ya. E thetanya adalah ini harusnya sama dengan e pangkat minus mu kalau dia tak bias. Tetapi di sini kita tidak memperoleh itu, ya. Jadi dia bersifat bias. Penduga ini, theta topi bersifat penduga yang merupakan penduga yang bias. Oke, ya. Kemudian kita akan memeriksa apakah penduga theta topi ini bersifat tak bias, asimtotik. Nah, ini dia. Gimana caranya? Hanya menghitung apa namanya limit dari n menuju tau hingga ini limit tadi. Yang kita pelajari tadi, jadi yang ini ya, yang ini limit n menuju dari ini, oke. Limit tak berhingga n menuju dari ini, kita akali agar bisa menggunakan bentuk tak berhingga per tak berhingga, jadi menggunakan teorema L'Hopital, jadi e pangkat ini kita sulit hitung limitnya karena ini bentuknya nanti jadi tak berhingga kali kali nol gitu, sulit tidak indeterminate, jadi kita ubah bentuknya seperti ini dengan trik, jadi e pangkat mu kali e pangkat super n, jadi tak berhingga, jadi kita turunkan masing-masing pembilang dan penjemput terhadap n ya, variabelnya n di sini, oke. Terhadap n, jadi turunkan, 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 jadi ini minus apa namanya super n kuadrat, jadinya e pangkat minus n, yang di bawahnya minus n pangkat minus 2, ada yang bisa kita tiadakan, sehingga menjadi minus e pangkat minus super n. Pada saat e n-nya menuju tak berhingga, maka e pangkat minus n itu akan menuju 0. Seper n akan menuju 0 sehingga menjadi e pangkat 0 sama dengan 1. Jadi sehingga limit akhirnya adalah e pangkat minus tak berhingga. E pangkat minus mu kali limit ini sama dengan 1 jadinya kan e pangkat 0 1 sehingga menjadi e pangkat minus mu. Jadi di sini tak bias asimtotik ya untuk yang theta topi. Jadi meskipun theta tak bias, bias, ya, theta topi bisa jadi tak bias secara asimtotik, ya, gitu. Kemudian yang berikutnya, sampel acak berukuran n dari normal dengan mu dan varian sigma 9, jadi ini intensitasnya. Kemudian kita hitung ln dari fx ini, ya seperti biasa, tidak ada yang spesial, jadi minus ln 2 pi akar 9, jadi 9 ya. Ingat ini sigma akar sigma kuadrat di bawah akar atau kalau dilepaskan kan menjadi 3 gitu ya. Ambil yang positif akar positif. Jadi minus ln minus x minus mu sigma kuadrat per 18 ya, 2 kali 8, 2 kali 9 di sini. Turunkan parsial terhadap mu. Jadi x minus mu per 2 per 9 jadinya di sini. Kemudian kita hitung apa namanya? Ini saya sekian dua kali kayaknya. Oke. Ini dua kali ternyata. Oke. Sekarang kita hitung ekspektasi dari turunan parsial terhadap ini. Dikuadratkan seperti cara kita hitung CRLB. Ini bisa dikeluarkan, tapi ini ada karena kuadrat. 1 per 81 kali var x, 1 per 81 kali 9, sama 1 per 9. Kemudian untuk parameter yang dalam mu, jadi mu aksen ini untuk turunan ya. Hanya menyingkat saja. Ini mu aksen biasanya T aksen mu, sebenarnya mu aksen. Jadi biar tidak bukan transpos ya, ini hanya skalar, jadi 1. CRLB-nya T aksen per turunan pertama dari mu adalah 1 super dari n, n kali ini, tadi 9, super 9, jadi sama dengan 9 per n. Kemudian MLI-nya adalah ini, X bar kita sudah tahu, jadi menyebar normal dengan min semua kuadrat per n. Jadi X bar itu menyebar normal dengan min mu semua kuadrat per n. Dalam kasus ini, jadi dalam kasus ini, X bar-nya normal mu semua kuadratnya adalah 9 per n. Jadi, dalam hal ini karena CRLB-nya lebih kecil sama dengan var x bar, jadi ini sama varian ini. CRLB-nya juga ini tadi ya 9 per n. Jadi ini merupakan UMVUE. Ya. Kemudian untuk yang terakhir, untuk yang bias. Penduga bias. Jadi normal, jadi normal di sini normal theta dengan dan V. Jadi super akar 2 pi, e pangkat minus x minus theta per 2 V.
Kemudian likelihood-nya dibentuk dulu sama ini, ada sebanyak n kali. I sama 1 sampai n, after ini ya, pangkat n, e pangkat minus sigma ini, ya. Kemudian diketahui pula distribusi prior untuk theta adalah normal alpha beta. Nah, di sini prior untuk theta, jadi theta yang menjadi variabel. Jadi, seper 2 akar 2 pi kali beta, e pangkat minus theta. Jadi, di sini bukan x ya, theta, karena priornya ini. Ya, theta minus alpha per 2 beta. Kemudian densitas posterior di itu. Nah, gunakan tanda proporsional, jadi cukup fokus pada theta saja. Selain dari theta itu bisa dikeluarkan, karena itu akan saling meniadakan dengan ini nanti ya. Jadi f theta kali fx diketahui theta, fx theta ini, x diketahui theta itu adalah likelihood-nya. Ini yang di atasnya tadi ya, fx diketahui theta. Kemudian kalikan ini bisa ditulis proporsional, ini bukan alfa ya, tanda mirip dengan alfa, tapi tanda proporsional. Jadi tanda proporsional itu kurang lebih seperti ini. Oke, okay. Terlalu jelas ya. Saya kesulitan karena memakai ini pada laptop, jadi agak sulit. Harusnya pakai mouse. Ya, seperti inilah. Tanda proporsional ya, siap-siap kalian tahu. Ini kemudian keluarkan yang tidak ada beta, tidak ada alfanya ini. Keluarkan V-nya juga sama, fokus pada theta, sorry, theta. Jadi E pangkat minus theta. E pangkat. Nah, di sini theta adalah pupacha. Selain theta, dia, yang lain dianggap konstan. Ya. Termasuk nanti pada apapun yang jadi prior pada ini ya, distribusi ini kalian nanti ya. Oke. Karena kita fokus pada ini, jadi akan menjadi setengah kali theta minus sigma kuat. Oh, sepertinya ada yang lupa saya scan di sini. Oke, okay, ada yang bagian yang lupa saya scan, nanti saya scan lagi. Jadi kelompokkan ini dalam theta, jadi sehingga membentuk bentuk kuadrat sempurna seperti ini. Theta minus ini nanti, ini akan menjadi minnya, ini akan menjadi varian yang merupakan kernel dari distribusi. Kenapa kita mengarahkan ke bentuk ini? Jadi bentuk ini adalah bentuk kernel atau inti dari distribusi normal. Jadi E-nya agak tenggelam di sini ya, karena terlalu besar pangkatnya. Jadi mungkin pakai XV lebih bagus sebenarnya. Oke. Okay. 13 saya sekian seperti ini. Tertinggal tadi scanning. Oke. Okay. Okay, saya minta waktu sedikit lagi aja. Sedikit aja. Sebelum kalian lihat lain. Ya. Biar clear dulu. Oke, jadi ini bagian terpotong tadi ya. Nanti saya upload yang lengkap ya. Jadi ini tadi ya, dari sini. Ya ini dia. Ya dari ini sebelumnya. Ya, jadi dari sini. Ini tadi ya, dari sini kita buang semua yang tidak ada hubungannya dengan theta, jadi theta, tapi yang maksudnya tidak ada hubungannya itu yang ini sepertinya tidak bisa dilepaskan ya, yang lepas bebas dari theta seperti ini beta. Jadi kalau di sini tidak bisa dibuang begitu saja, nanti kita lihat apa yang kita lakukan. Seperti ini, jadi FE pangkat ini, kemudian kelompokkan, jadi kita akan fokus pada theta membentuk kuadrat semua, jadi theta kuadrat ini jabarkan dulu seperti ini. Kemudian kalikan ini E pangkat minus sigma. Nah, kelompokkan yang ada tetanya, teta kuadrat minus 2 alfa teta minus ini. Yang di sini, yang tidak relevan dengan teta ini bisa dibuang, dua keluar ya.
karena bisa dipecahkan jadi E pangkat alfa, jadi yang tidak ada hubungan tidak. Yang ini nggak bisa dilepas ya, karena dia perkalian kan gitu ya. Suku ini perkalian, kemudian ini juga sama. Ini bisa dilepas sigma XI. Yang XI kali theta tidak bisa, karena dia perkalian kan. Ini merupakan perkalian, jadi karena theta merupakan perkalian, bukan dia ya, kayak orang aja ya. And theta kuadrat seperti itu, kemudian ini menjadi ini bentuk lagi semua, samakan. Yang jelas fokus pada theta, karena kita akan membentuk distribusi normal lagi dari sini. Kernelnya di V kali theta kuadrat dan seterusnya seperti ini. Ya, menjadi ini theta kuadrat minus, kali V plus N beta minus ini. Kenapa kita melakukan ini? Jadi ini akan menjadi bentuk seperti ini, A minus B kuadrat minus B ini. Ya. Nanti intinya nanti mencari, kita mengarah ke bentuk AXP X minus mu per sigma kuadrat. X minus mu kuadrat ini ya gitu. Oke, di sini kita akan mencari bentuk ini sehingga kalau kita keluarkan ini akan menjadi nanti variansnya ya, V for N plus B theta kuadrat ini. Jadi ini bentuk sempurna, jadi ini karena tidak ada V plus ini, jadi bagi V ini kalikan satu ini ya, jadi bentuk yang di atasnya tadi ini, jadi ini ya. Oke, sehingga ini akan bisa kita keluarkan. Ini menjadi theta, jadi ini menjadi minnya nanti, dan yang tadi akan menjadi variansnya. Gitu, sehingga diperoleh, kita akan peroleh ini ya, menjadi normal ini ya. Oke, normal dengan min ini. Variansnya ini, oke? Kalau kalian menggunakan integral bisa, tapi panjang dan itu tidak perlu ya. Jadi biasanya orang kerja di bias menggunakan ini saja, analisis bias begini. Jadi normal, ini minnya dan variansnya. Jadi minnya apa, nilai tengahnya apa, ini yang jelas parameternya. Ini variansnya, ini dan variansnya di bawahnya. Penduga biasnya adalah minnya lagi ya. Ini hanya merecall saja apa yang sudah kita buat. Oke, saya pikir saya sudah mengambil waktu lebih tadi ya, karena tadi juga mulainya saya terlambat, ada sesuatu lain hal. Ya, itu saja ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan. Nanti saya akan posting ini ya untuk kalian teruskan tadi yang apa namanya kuantitas boros dan mungkin selisih cukup yang saya bilang untuk latihan ya. Aktiflah berpartisipasi di forum sehingga nanti saya tahu bagian mana yang bisa di apa namanya kalian perdalam untuk UAS. Nah, UAS minggu UAS lagi. Apa namanya UTS minggu depan itu sifatnya seperti ini apa namanya ya, kalian kan kumpul di OASE ya, waktunya selama jam perkuliahan mungkin 2,5 jam plus minus ya, mungkin tambahan waktu untuk mengupload kalau ada kendala atau apa, nanti kita lihat lagi. Jadi seperti biasa kalian akan scan jawaban upload di ini ya, seperti itu. Ujiannya saya nggak tahu lagi, namanya open book sudah lebih dari open book, tekum juga sudah lebih, bukan tekum yang jelas karena waktunya sama ujian. Super open book mungkinnya dengan internet, terserah ya, kalau kalian mau cari apa silahkan ya. Saya tidak bisa membatasi soalnya kan gitu ya. Oke, ini suatu hal yang plus dari online juga. Pelajari apa yang sudah sampai materi hari ini ya. Standar kuantitas poros barangkali nanti soalnya seperti itu. Oke. Baik, saya cukup sekian hari ini. Terima kasih. Nanti lihat forum ya untuk posting. Saya harap kalian berpartisipasi karena ini untuk kalian bukan untuk saya ya, untuk tahu. Dan jangan lupa isi ini ya, form apa namanya untuk apa namanya status perkuliahannya, karena nanti kan kita rapatkan nanti. Ya, baik. Terima kasih semuanya. Selamat siang.
Terima kasih.